ingredient dia. Okey, yang pertama. Okey, 1 kilo ayam. Sebarang jenis bahagian dipotong dadu, dipulang kepada anda. Kalau saya, saya suka sangat thigh. So saya akan gunakan chicken thigh ataupun bahagian pinggul ni saya potong dadu. So potong dadu lebih kurang 1 inci ke 2 inci lah. Okey. Okay, bahan yang kedua adalah 1 biji bawang merah ataupun bawang merah besar, 5 ulas bawang putih, 1 tangkai daun ketumbar bersama akar ni, serai 2 batang diketuk, 5 nipis perah, 5 nipis ni 1 biji, 1 inci halia atau setengah inci, lengkuas ketuk juga, cube ayam eh. Cube ayam ni sebab dalam dia ada perasa sekali lah. Okey, cili. Okey, cili Thai ni, cili siam yang pedas tu. 5 tangkai saja, jangan ketuk eh. Kita potong saja nanti. Okey, berikutnya adalah 2 tangkai daun bawang. Lepas tu tomato. Ini tomato cherry ni option saja eh. Kalau anda ada tomato yang besar tu pun tak apa. Potong 4 macam saya. 10 biji tomato cherry. Okey, rempah tumisan ni adalah bunga lawang, cengkeh, buah pelaga dengan kunyit kayu manis. Ada 3 tambahan ya, iaitu biji ketumbar, jintan manis dan jintan putih. Okey, apa yang kita nak buat sekarang adalah kita proseslah bahan-bahan ni. Okey, sebelum saya terlupa garam pink 1 sudu teh ataupun rasa lah nanti, and then fish sauce sos ikan. Ok, baiklah, ni bahan-bahan tadi kita dah proses kan. Ok, bawang putih, bawang merah, halia, ni akar ketumbar, lima nipis potong nanti kita nak perah. Tomato cherry saya potong 2, and then cili Thai, cili siam kita potong setengah inci, setengah inci lah. Serai diketuk 2 batang, lepas tu lengkuas pun saya ketuk juga. Ini daun bawang dengan daun ketumbar. Okey. Okey, kita pasang api kemudian dulu. Panaskan kuali ya. Okey, kuali pun dah panas. 3 sudu. Minyak masak Okey, kita panaskan minyak. Baiklah, minyak pun dah panas. Tunggu. Ini dulu. Okay, kita tumis sehingga naik bau ataupun agak garing. Okey, sekarang kita masukkan serai, lengkuas, lepas tu rempah. Okey, masukkan juga akar ketumbar. Okey,
ni. Kemudian terus masukkan ayam. Masukkan garam. Masukkan tomato dengan cili. Okey. Serah dan limau. Serah sahaja. Okey, gaul sebati. Okey, kita masukkan terus sos ikan. Okey, kalau ikutkan sukatan sos ikan itu juga terpulang pada anda. 3 sudu besar ke 5 sudu besar ke apa pun pulang pada anda. Jadi kacau sehingga dia layu. Okay, kemudian masukkan cube ayam. Ayam ni sebagai terasi lah. Okay. Okay, kita tutup sebentar. Okey, kita tengok. Okey, dia dah layu sedikit lah. Tak apa, rasa sekejap. Kita sikit. Okey. So kita masukkan air. Okey, air ni pun terpulang pada anda. Kalau saya 2 mangkuk air ataupun setengah liter. Setengah liter air. Okey. Okey, kita akan didihkan dia sehingga lembut . Sebelum bahan air iaitu daun bawang dan daun ketumbar. Kemudian garam ataupun gula perang kalau nak manis lah. Okay. Kedidihkan dia sehingga dia dalam 10 minit. Okey, 5 minit berlalu. Kita akan masukkan daun bawang dan ketumbar semua. Okey. So. Okey, cuba rasa apa yang tak cukup. Hidang lah.
Okey, baiklah anda semua. Mari inilah. Masakan kita hari ini. Sup ayam siam. Okey, terbaik kan? Okey, setakat ini dulu. Daripada saya, sila like, subscribe, share dan komen. So, apa sahaja soalan anda, insyaAllah saya akan cuba jawab. Apa sahaja permintaan anda untuk masakan, saya akan cuba buatlah. Okay, sekian dulu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.